Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak serangan dikit ya, bosku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di YouTube channel Mebel Indonesia. Oke. Alhamdulillah, ini adalah pesanan dari Bu Suharyati. Beliau ada di Taiwan karena beliau jadi TKW. Semoga beliau diberi kesehatan sampai rumah karena jauh sekali, bosku. Alhamdulillah beliau sudah order di saya di Mebel Indonesia ini sudah kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya bosku. Jadi semoga itu menjadi acuan bagi Anda bosku yang sedang menyaksikan video ini bahwa beliau puas dengan hasil yang saya produksi gitu bosku. Oke, beliau ada di Desa Sambung, Gang 6, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jadi tetangga kita sendirilah, tetangga kota. Oke, nanti alamatnya saya akan taruh di bawah ya bosku kalau sempat ya bosku, karena mohon maaf kalau nggak sempat, karena maklum kalau ngedit video itu agak susah bosku. Jadi kadang pesanan banyak jadi saya nggak sempat ngedit terlalu banyak, langsung saya upload aja ya bosku videonya. Oke, ini terbuat dari bahan kayu jati, finishingnya Bu Suharyati minta seperti yang dulu-dulu. Ini namanya warna finishing walnut yang mendekat itu ya, walnut teh kalau nggak salah ini. Ini tarikannya di sini bosku. Jadi ini dari luar polos saja. Ini juga tarikannya hanya koakan. Kalau misalkan Anda pengen ditarik kasi aksesoris juga bisa. Misalkan apa namanya, kasih dari kuningan atau tembaga itu bisa. Nah, tarikan antik. Nah ini juga dikoak di sini. Nanti saya akan tunjukkan darilnya. Oke. Ini full kayak jati semua bosku. Dan satu lagi. Ini cerminnya nanti taruh terpisah katanya. Jadi kalau setelan ini kan bagusnya kan dia cerminnya ada di sini ambruk atau horizontal, ini kan vertikal berdiri tegak di beda. Oke, saya akan lihatnya secara jelas lagi bosku ya, mungkin kurang jelas karena jauh. Oke, nah ini sudah jelas apa belum bosku? Ini untuk cerminnya ukurannya berapa ya kalau kalau salah ini 50 x 140 atau 60 ya kan? Maaf saya lupa bosku, karena pertama itu beliau minta lebar 30 cm, saya rekomendasikan untuk diperlebar karena 30 cm lunas sama framenya itu kurang bagus, kurang ideal kalau untuk berkaca atau bercermin. Kalau ini kan rasanya sudah ideal, dilihat. Nah seperti ini kan bisa kelihatan semua kan bosku. Oke, kita lanjut ke sini, kita buka pintunya, ini tarikan koakan ya bosku ya, kita buka. Nah, di sini ada tundannya dua ya bosku, sesuai request. Jadi tundannya minta di bisa dibuka. Ya ini sih memang seperti ini. Cek, beliau kira paten gitu. Jadi ini memang ya, bisa dibuka, bisa diambil. Bisa tinggal satu ya bisa, diambil semua juga bisa. Dan ini kita kasih beringiran supaya nggak landep ya bosku. Oke, ini pintunya. Pintu, nah ini untuk apa ya namanya, edukasi ya bosku ya. Ini kan plak, ngeplat, jadi harus ada kekuatannya di sini. Supaya kayu kan ada, dia kan punya sifat elastis, mudah bergerak. Jadi harus ditahan seperti ini. Kalau nggak ada ininya, dia bisa molet bosku. Di untuk edukasi, bagi Anda yang ingin belajar tukang kayu atau nukang kayu, harus seperti ini ya bosku ya. Nah, seperti ini. Oke, ini namanya engsel tendok bosku. Engsel tendok, dia itu lebih rapet. Rapi, ada yang bisa soft floss di terus ini tarikannya di sini kelihatan deh bosku. Nah itu kokannya, nah ini kokannya ya, nah kelihatan kan, ini model ala apa namanya triplek ya, triplekan. Oke seperti ini hasilnya. Oke. Nah, di sini reelnya reel biasa ya bosku, ada yang soft floss juga bisa. Tapi soft floss nanti harganya lumayan mahal bosku. Tapi kalau Anda ada uang, pengen soft floss juga bisa, nanti saya kasih yang soft floss. Dia ada harga, ada kualitas. Oke. Kalau di sini sih sudah lumayan seperti ini. Kalau ekspor seringnya nggak minta pakai rel, dia natural kayu, rel kayu dia.
Lanjut di sini ada variasinya, yaitu Bulog di sini. Ini model retro ya bosku. Nah, bosku pasti pertanyaannya apa? Ini bekas dari kejatuhan apa namanya? Codot atau apa itu? Oke. Setelah sendiri kayaknya ini tua banget. Semoga awet, aman sampai anak cucunya dan order lagi. Untuk Anda yang ingin pesan langsung saja hubungi saya di nomor WA 082 3237932222. Jangan lupa like, comment, serta subscribe YouTube channel Mebel Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya bosku ya. Silakan di share ke sosial media Anda. Semoga Anda puas dengan review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ordernya, bos.